dalam segala kesempurnaan pasti na kekurangan. Nah pasti yang sesuai dengan keinginan. Nyan pasti, insya Allah. Tapi nyan berkecewa. Begitulah dunia. Dunia nyan indah sebelum dimiliki. Waktu kita miliki, nyan keindahan ji berkurang. Nikmat biasa sebelum dimiliki. Tetapi kita miliki, hilang nikmat. Pakun kejemenan. Karena nak kebodohan batanya manusia. Bidanyo selalu memandang nikmat di saat nikmatnya hana kemiliki. Perhati lagi hanya umian. Wadai kalan motor remot mainan di poh-poh roh lagi. Dibayangkan lupa senang menyona mainannya. Lehnya hana teruk dua jam kai coy tiap lebih deh. Hana nikmat yang lagi bayangkan awak. Nyanjih sikap di lagenya kena teh murno nyan bawaan tanya manusia. Menanti tanya urunci la elo mainan de. Pihagian dunia ni. Maka pandai-pandai belajar bersyukur untuk mampu menikmati nikmat. Karena tanpa tersadari nikmat yang nak bajaro tanya cepat terlupakan. Pajan baru lom terasakan nikmat. Wate kada. Wadah gada nian baru mangat hat baraka. Baraka nunga. Tapi baraka hantam dah pegah mangat. Menanglah. Guyu katanya. Dalam hidup dalam dunia nyo selalu guyu. Kalau guyu. Baik dah kalau mata. Menggejut. Pakri hati. Juga. Mukhlis. Dan baik ya cok ilmu yang bahasa netron. Baca ilmu ba Facebook, baca ilmu ba pukul, ba acara gosip selebritis, nyai nan baca ilmu tersesat, hanya tamu gure nan. Memang kadang-kadang menyolam ba dunia maya. Nah ilmu yang butuh, tetapi hanya butuh tanya cok, terus salah pakai. Ilmu yang dipegah tentang keburukan istri lo tak cok lagi tanya suami. Ilmu yang dipegah tentang kekurangan suami lo tak cok lagi tanya istri. Nyantalah jawab. Maka dalam halnya kejap pakai dipegah. Ilmunya perlu gure, benar dasar gure. Mengubat pi. Baru mau sakit, pui tulis harus dengan resep doktor. Baik dapat jumpa dia salah apa jumpa. Payah dengan resep doktor. Doktornya kaitok mah haji penyakit. Dipna dosis ubat ke so yang jejib. Maka hinan perle gure di dalam ilmu. Maka begitu mala syekhala fasyaitanu syekho. Siapa yang tidak punya guru, maka syaitan jadi gurunya. Maka perle, silakan baca ilmu. Tetapi, payah benar bimbingan gure. Mahan salah pakai. Menansik lah udah dalam rumah tangga. Kurunya matang anak buku, hansip ilmu, komit matang. Komit matang, tanya menyona masalah. Tapi tak solusi kibangkan agama. Nyana solusi. Karena agamanya kan untuk keilahnya tanya, untuk kebaikan tanya. Biasa menyebut tanya hantar timbul kepada konsep agama. Duduk penyesalan, pasti menyesal akhirnya. Duduk merasa salah pun tantangnya yang paling butuh itu sikap. Tapi duduk pada saatnya akan terasa itu salah. Agamanya kan untuk manfaat ke Allah, tetapi manfaat ke tanya. Yang kedua, pasti tanyalah tanyonyokan pasangan siro nabi dan lakukan nabi purmohkan aulia. Pasti nak kesalahan, tetapi sikap yang paling butuh. Sesalah apapun yang dilakukan oleh pasangan, lakukanlah menghadapinya tanpa melewati batas aturan agama.